Nah, jadi kalau kalian lihat, ini alis aku asli nih, tebel banget. Dan ada anak rambut anak-anaknya itu. Nih, lihat nggak? Nih, tuh. Jadi emang lebat banget. Jadi tiap 2 hari sekali aku pakein yang tadi aku kasih tahu itu. Nih. Jadi kalian tonton dulu videonya. Jadi kalian bakal tahu rahasia aku ngelebatin bulu alis mata. Hi guys, welcome to my YouTube channel Desi Cahyani Lari and welcome to the Kala Squad. Salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. So in this video, aku bakal ngambil tema beauty. Jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian rahasia aku yang sering aku pakai 2 hari sekali. Jadi sebelum ke videonya ya, jadi kalau kalian baru pertama kali mampir nih di channel aku, jangan lupa untuk nyalakan tombol notification-nya dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian atau ke sanak keluarga kalian supaya mereka juga memiliki hal yang kalian impikan gitu ya. Jadi ini dia videonya. Nah guys, jadi kalau kalian itu mampir ke video aku yang ini pasti tujuannya sama, yaitu untuk menebalkan alis mata kalian gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nebalin alis mata secara alami, nah kalian pasti tonton nih video ini. Dan aku mau nunjukin ke kalian dulu bahwa alis aku ini beneran alami dan beneran banyak banget tumbuh bulunya. Jadi nih kalian bisa lihat di bagian sini itu, ini muncul rambut-rambut tipis gitu tuh. Jadi tuh panjang-panjang lagi guys, kalau disisir ke atas tuh panjang-panjang. Dan aku ini sengaja belum ngebentuk alis aku karena aku mau nunjukin dulu ke kalian bahwa ini tuh berhasil treatmentnya gitu. Jadi 2 hari sekali aku melakukan ini di rumah guys. Jadi aku biasa 2 hari sekali itu di rumah, aku scrub wajah, kemudian aku maskeran, kemudian aku scrub badan, baru aku mandi, terus aku pakai ini begitu. Dan aku yakin di luar sana itu pasti banyak banget orang yang mendambakan untuk punya alis tebal seperti ini gitu ya. Jadi kenapa aku nggak share juga gitu di YouTube channel aku gitu. Jadi biar sama-sama punya alis tebal. Mantap banget guys, berhasil nih. Jadi kalau kalian ngelihat aku buat video terus kalian ngelihat kayak aku tuh pakai alis mata, enggak, aku nggak pakai alis mata, ini asli guys. Dan aku bakal swatchnya, ini tisunya bersih, jadi aku bakal swatch nih biar kalian tuh percaya kalau aku tuh nggak pakai eyebrow atau pensil alis nih. Kalian bisa lihat tuh bersih, tetap bersih karena ini asli. Nah, jadi aku bakal pakai apa dan aku setiap harinya pakai apa, 2 hari sekali pakai apa. Jadi kalian tonton terus video ini sampai habis, oke? Okay? No skip skip. Jadi guys, yang aku pakai adalah lidah buaya. Walaupun ini ukurannya kecil ya guys ya, tapi ini memiliki khasiat yang bagus banget untuk alis kita. Jadi lidah buaya ini dia itu ada kandungan karbohidratnya, kemudian proteinnya, kemudian lemaknya, ada vitamin A, vitamin C, kemudian ada tiamonin yang bagus banget untuk alis kita guys. Jadi kalau kalian pakai ini 2 hari sekali, bahkan bisa setiap hari kalian pakai, maka alis kalian akan tebal guys seperti ini. Nggak percaya? Buktikan saja. Caranya gimana kak? Caranya cukup simpel banget. Jadi ini kalian wajib punya sih ya di rumah. Kalau di rumah ini ada lidah buaya, jadi sudah wajib itu ada. Kemudian kalau di rumah kalian tuh nggak ada, ya wajib kalian punya gitu. Jadi nggak hanya untuk menebalkan alis kalian juga, ini tuh bagus banget untuk wajah kalian. Selain itu juga kalau kalian ada luka bakar, ini tuh bagus banget juga untuk luka bakar kalian. Caranya adalah kalian tinggal gini, lepas bagian yang berdurinya, cari bagian gelnya. Nih ya, aku lepas sedikit aja, segini. Karena alis kita kan gak lebar ya, beda dengan luka gitu ya. Terus ini dicuci, dicuci. Jadi dihilangin getahnya gitu loh guys. Karena ada beberapa orang yang gak cocok dengan getah dari lidah buaya, yang menyebabkan mereka itu ngerasa gatel-gatel gitu kalau dipakai di wajahnya. Nah kalau udah, terus kalian tinggal gosokkan saja di alis kalian, diginiin. Tret. Pokoknya kayak dimasas gitu loh guys, diginiin sampai kalian tuh bener-bener nyaman. Enggak sih, senyaman aja gitu. Kalau sebagusnya itu sejaman diginiin sambil dipijat-pijat, terus sambil digini, dikul-kul gini sejaman. Jadi kalian bisa sambil nonton YouTube atau nonton TV atau teleponan gitu ya, boleh.
Jadi giniin aja. Terus kalau udah diginiin, diemin selama sejaman. Atau kalian bisa digini-giniin aja sampai sejaman juga boleh. Kalau aku sih diemin aja biar dia sampai ngering gitu. Jadi habis itu udah, kalau udah sejaman tinggal dibilas aja. Dan kalian bisa lakuin ini 2 hari sekali atau bisa setiap hari. Dan niscaya alis kalian tuh bakal tebal gitu. Jadi kayak gini, ada nih rambut-rambut yang baru tumbuh seperti itu. Jadi sensasinya tuh dingin banget guys. Jadi cocok banget nih ya kalau lagi situasinya kayak gini, panas-panas tuh dipakein kayak gini, mantap banget guys. Alis kalian tuh bakal tebel banget. Dan aku cari internet juga ya guys ya. Jadi kalau kalian itu nggak punya lidah buaya, aku bakal ngasih tahu ke kalian opsi yang lain, oke? Nah, jadi kalau kalian itu nggak punya lidah buaya di rumah, kalian bisa menggunakan telur guys. Jadi kalian tahu kan telur ayam? Nah, jadi telur ayam itu bagian kuningnya kalian itu pakai, bukan bagian putihnya. Jadi kalau putihnya itu kan biasa kita pakai untuk masker wajah, tapi untuk alis kita pakai yang warna kuningnya. Jadi warna kuningnya itu pada telur itu mengandung vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin E yang bagus untuk menguatkan alis kita supaya nggak rontok gitu. Jadi gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah tentu kalian beli dulu telurnya, kemudian kalian pecahkan dan ambil kuningnya, dan lalu kalian itu tinggal olesin aja di alis kalian yang kuningnya itu, dan diamin selama 30 menit, lalu basuh alis kalian gitu. Jadi itu bisa dilakukan juga 2 hari sekali karena bahannya bahan-bahan alami. Nah, yang paling mujarab nih kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang lebih cepat, yaitu kalian bisa menggunakan minyak kemiri. Jadi minyak kemiri ini udah banyak sekali dijual di online shop. Kenapa aku saranin kalian menggunakan minyak kemiri ini? Karena minyak kemiri ini sangat bagus untuk menumbuhkan rambut-rambut yang ada di tubuh kita, baik itu di kepala untuk mengatasi kebotakan ataupun di alis untuk mengatasi kerontokan alis kalian gitu ya. Jadi kalian tinggal beli aja di online shop, kemudian kalian pakai tuh semalaman guys. Soalnya baru dicuci saat kalian ingin membersihkan wajah kalian setelah kalian bangun tidur. Jadi itu sih treatment yang aku berikan untuk mendapatkan alis tebal seperti ini. Kalian terserah kalian mau pilih yang alami atau yang buatan, oke? So guys, sekian dulu video hari ini tentang bagaimana cara menebalkan alis aku yang aku lakukan setiap 2 hari sekali dengan bahan-bahan alami. Jadi semoga kalian bisa ngikutinnya di rumah dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. See you in next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian, oke? Dan pastikan juga anak atau adik kalian atau kalian sendiri memiliki alis yang tebal. Bye!